Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya belum menerima informasi terkait dengan ditutupnya kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akibat terpapar COVID-19. Meski begitu, dirinya mengungkapkan sudah mengetahui keberadaan banyaknya aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai dinas yang terpapar COVID-19. Semua dinas silahkan cek, nggak hanya di Sidik, di mana ditemukan ada keterpaparan, prosedurnya ditutup 14 hari itu aja. Jadi bukan hal yang baru aneh gitu. Ada berapa? Belum ada spesifiknya, tapi saya tahu ASN dari banyak dinas juga banyak yang terpapar. Ridwan Kamil menyatakan saat ditemukan paparan COVID-19 di suatu tempat berdasarkan swab test, dipastikan 80%-nya merupakan OTG, salah satunya di DPRD Jawa Barat. Mengatasinya, sebagian besar OTG tersebut melakukan karantina mandiri ataupun dikarantina di BPSDM Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.